أقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه Haji tak tahu ah. Sadaqallahul azim. Eh, Ajis. Kenapa Ajis? Nampaknya kayak orang kebingungan. Ada masalah apa, Bro? Itulah nih, Ji. Sadaqallahul azim. Eh, Ajis. Kenapa Ajis? Nampaknya kayak orang kebingungan. Itulah nih, Ji. Ada masalah apa, Bro? Dia paling Sadaqallahul azim. Eh, Ajis. Kenapa Ajis? Nampaknya kayak orang kebingungan. Itulah nih, Ji. Belum, Ajis. Sadaqallahul azim. Eh, Ajis. Kenapa Ajis? Nampaknya kayak orang kebingungan. Ada masalah apa, Bro? Itulah nih, Ji. Sadaqallahul azim. Eh, Ajis. Kenapa Ajis? Nampaknya kayak orang kebingungan. Ada masalah apa, Bro? Pelanggaran santri-santri di asrama semakin hari semakin meningkat. Bingung pula cara mengatasinya. Itu biasa, Jis. Namanya juga dinamika kehidupan santri. Setiap ada peraturan, pasti ada pelanggarannya, kan? Ya. Nah, jadi begini, Jis. Kita di organisasi... Jawabannya apa? Itu biasa, Jis. Namanya juga dinamika kehidupan santri. Setiap ada peraturan, pasti ada pelanggarannya, kan? Bisa aja, Inteji. Jadi begini, Jis. Kita di organisasi santri itu memang wadah untuk belajar menghadapi masalah. Bahkan orang yang tidak tahu masalah dalam hidupnya, itulah masalah baginya. Ya. Orang yang enggak tahu nih. Oh, ya. Ya. Oke. Nah, yang harus kita sadari bersama bahwa dalam menegakkan disiplin itu yang paling terpenting adalah keteladanan. Bagaimana caranya kita harus bisa memberi suri tauladan yang baik kepada adik-adik kita, baik itu dalam bersikap maupun dalam menjalankan disiplin itu sendiri dalam keseharian kita. Tapi bukan kita aja, termasuk kawan-kawan kita yang lainnya. Sampai itu ya. Action. Nah, sekarang yang harus kita sadari bersama, Jis, bahwa dalam menegakkan disiplin itu yang paling terpenting adalah keteladanan. Bagaimana caranya kita harus bisa memberi suri tauladan yang baik kepada adik-adik kita, baik itu dalam bersikap maupun dalam menjalankan disiplin itu sendiri dalam keseharian kita. Tapi bukan kita aja, termasuk kawan-kawan kita yang lainnya. Action. Sebenarnya sih, kita harus banyak berbenah lagi. Memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki yang lainnya. Makanya nih, Jis, mungkin kalau untuk saat ini, kita agak susah kalau mengajak adik-adik untuk berdisiplin. Jangan tegang ini, Mbak Haji. Nggak. Sebenarnya sih, kita harus banyak berbenah lagi. Memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki yang lainnya. Makanya nih, Jis, mungkin kalau untuk saat ini kita agak susah kalau mengajak adik-adik untuk berdisiplin. Maksudnya, Ji, kita tuh harus banyak introspeksi diri lagi, Ji. Jadi maksudnya, Ji, kita tuh harus banyak-banyak introspeksi diri lagi, Ji. Action. Nah, itu dia tuh. Kita harus bisa mengajak, bukan menginjak. Merangkul, bukan memukul. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Sentuh hati mereka, bukan menarik tangannya. Sentuh. Tiga. Nah, itu dia, Jis.
kita harus bisa merangkul, bukan memukul. Ulang balik, salah. Nah, itu dia, Jis. Kita harus bisa mengajak, bukan menginjak. Merangkul, bukan memukul. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Sentuh hati mereka, bukan menarik tangannya. Tiga. Ya. Terus, Ji. Gimana lagi, Ji? Dua. Tiga. Satu lagi, Jis. Wibawa itu lahir dengan keteladanan, bukan dengan kemarahan. Kita dihormati dan disegani bukan karena hebatnya kita teriak-teriak mengajak adik-adik berdisiplin, tapi dengan uswatun hasanah. Begitulah cara Rasulullah dalam berdakwah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan cara dan pengajaran yang baik. Jadi Ustaz, itu enggak apa lah yang terakhir? Apa? Tiga. Mantap juga pengetahuan inti aja ya. Yuklah, Jis, kita balik ke asrama. Kita mandi di luar. Jangan sampai nanti adik-adik di luar pergi ke masjid, hancur lagi suatu hasanah kita. Ayolah, bro. Lama agak. Bumi perkemahan. Lepas tu alat ni bilang di sana sudah disediakan alat.